wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sembahyang berjamaah. Berjamaah pada sembahyang fardu selain dari Jumat menurut qaul ashah, qaul yang paling sahih kepada Imam An-Nawawi, hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi sembahyang berjamaah di dalam sembahyang fardu selain daripada sembahyang Jumat, hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah, apabila ada sekelompok orang melakukannya, maka yang lain terlepas daripada dosa. Namun apabila dalam suatu kampung, suatu daerah tersebut tidak ada yang melakukannya, maka semuanya mendapat dosa. Nah, itu fardu kifayah. Berbeda dengan sholat Jumat, maka sholat Jumat adalah fardu ain. Sekurang-kurang jamaah dua orang, yaitu imam dan makmum. Jadi kalau ada orang berjamaah sudah satu imam satu makmum, sudah tertunaikan fardu kifayah. Kalau makmum sendirian, hendaklah berdiri dekat imam, sebelah kanan, mundur sedikit ke belakang. Kalau makmumnya sendirian, imam, makmum bermundur sedikit, berada di sebelah kanan. Apabila dua orang atau lebih, hendaklah bersaf di belakang imam. Nah, kalau dua orang atau lebih, hendaklah dia bersaf di belakang imam. Jadi kalau satu, cukup di samping imam, mundur sedikit. Sembahyang berjamaah lebih tinggi nilainya daripada sembahyang sendiri 25 atau 27 kali sembahyang sendirian. Jadi perbedaannya, kalau sembahyang sendirian dengan sembahyang berjamaah itu, sembahyang sendirian itu kalah sekitar 25 atau 27 derajat. Makmum mendapat fadilah berjamaah selain dari sembahyang Jumat selama imam belum salam. Selama imam belum salam, makmum sempat ikut berjamaah, dia dapat fadilah jamaah. Misal imam sudah tahiyat akhir, ujar imam, at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Kita datang, Allahu Akbar, langsung kita turun, niat mengikut imam. Nah, makmum ini masbuk tetapi dapat fadilah berjamaah selama imam belum salam. Selain dari sembahyang Jumat,
Selama imam belum salam, yang pertama makmum mendapat fadilah jamaah selain dari sembahyang Jumat, selama imam belum salam yang pertama. Meskipun makmum tidak sempat duduk beserta imam. Kada sempat duduk beserta imam, masih berdiri. Sholli fardhal maghribi salasa rakaatin atau langsung takbir. Allah, imam tadi tahiyat nih. Belum lagi salam. Lalu ujar kita Allahu Akbar. Turun kita. Nah, belum lagi duduk imam salam. Itu sudah kita masih mengikut imam. Artinya mendapat fadilah berjamaah. Imam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, kita datang lalu kita takbir Allahu Akbar. Turun kita, belum duduk lagi kita bersama imam, imam salam, itu sudah mendapat jamaah. Tapi tentunya ditambah sebagaimana orang masbuk. Nah, cuma dapat fadilah jamaah. Jadi selama imam belum salam, makmum sempat berniat sembahyang mengikut imam, makmum dapat fadilah berjamaah. Meskipun makmum tidak sempat duduk beserta imam, berjamaah sembahyang Jumat hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Nah, ini fardu ain, perorangan. Bila inya kada sembahyang, inya berdosa. Fardu ain. Tiada hasil Jumat apabila kurang dari satu rakaat berjamaah. Perhatikan. Dalam sembahyang Jumat dijelaskan di kitab-kitab fikih yang mutawalat, fikih-fikih yang besar, sembahyang Jumat itu wajib berjamaahnya cuma satu rakaat. Jadi yang wajib berjamaah di dalam Jumat itu satu rakaat. Jadi seandainya dia dapat satu rakaat, satu rakaat, maka dia mendapatkan Jumat. Artinya satu rakaat itu berjamaah bersama imam. Misal orang ini sembahyang Jumat Allahu Akbar bersama imam, dapat satu rakaat artinya berjamaah. Tiba-tiba ada keperluan, perutnya misal sakit atau kepalanya pusing, lalu dia muparakah, lalu dia sambung sendirian, dia tambah satu rakaat sendirian, itu sudah dapat Jumat. Karena wajib berjamaah di dalam sembahyang Jumat itu cuma satu rakaat. Makanya bila masbuknya satu rakaat, dia menambahnya cuma satu rakaat. Tapi kalau dia ketinggalan kedua-dua rakaatnya Jumat, maka dia menambahnya empat rakaat. Misal kita datang. Datang sembahyang Jumat ini Allahu Akbar. Ternyata imam sudah rakaat kedua, sudah sujud. Allahu Akbar. Imam sudah sujud, sujud rakaat kedua. Atau imam sudah bangkit dari ruku, maka kita ikut imam tapi tidak dapat rakaat bersama imam. Maka nanti imam salam, kita menambahnya empat rakaat. Berbeda dengan orang ketinggalan satu rakaat.
Imam bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar, kita datang, Allahu Akbar, berarti kita masbuk. Nah, ketika kita masbuk mengikut imam, sampai imam salam, kita dapat satu rakaat berarti. Nah, karena kita dapat satu rakaat berjamaah bersama imam, maka kita dapat Jumat. Sehingga kita menambahnya nanti imam salam, kita cuma wajib menambah satu rakaat. Karena kita mendapat berjamaah bersama imam satu rakaat. Namun kalau kita datang imam sudah tasyahud misal, berarti kita belum ikut bersama imam satu rakaat sekalipun. Nah, maka kita takbir mengikut imam, duduk tahiyat, imam salam, kita menambahnya 4 rakaat, jangan 2. Karena itu niatnya Jumat, namun salatnya salat zuhur. Karena tidak dapat berjamaah bersama imam. Tidak hasil Jumat apabila kurang dari 1 rakaat berjamaah. Itu maksudnya. Kalau kada penjelasan ngalih memahaminya. Tidak hasil Jumat apabila kurang dari 1 rakaat berjamaah. Nah, maksudnya seperti tadi, wajib berjamaah di dalam sholat Jumat itu 1 rakaat, baik dia mendapat rakaat pertama maupun rakaat kedua. Contoh mendapat rakaat pertama kayak tadi mengikut imam nih, Allahu Akbar, imam mengikut imam, imam bangkit dari rakaat pertama, berarti kita bangkit, maka kita mendapat 1 rakaat. Tiba-tiba kita ini pusing atau kita ini sakit perut. Nah, kada kau ditahan lagi kalau mengikut imam, maka kita muparakah. Nah, tambahi 1 rakaat sendirian. Nah, itu uzur misal. Makanya ada dahulu orang pedagang yang dua-duanya ini memiliki ilmu agama, ilmu fikih yang kuat. Jadi dia berdagang berdua. Nah, hendak sembahyang Jumatan, kalau berdua sembahyang, barangnya ini ditinggalkan. Ini sembahyang hendak 4 Jumatan berdua, maka kadada siapa tukang tunggui, sedangkan di sana itu terkenal tempatnya sering terjadi pencurian. Nah, maka seikung 4 berjamaah dahulu. Nah, sesudah 4 berjamaah sarakaat, sarakaat ini muparakah, sembahyang sendirian, balik ke sini, nangka ini pulang berganti ke sana. Nah, masbuk sarakaat, ketika imam salam nambah sarakaat, jadi dapat 2-duanya Jumat. Karena wajib berjamaah. Kalau wajib sembahyang Jumatnya tetap 2 rakaat. Cuma wajib berjamaah dalam sembahyang Jumat cuma 1 rakaat. Jelaslah. Kelupang kaina. Pina pusing-pusing kepala. Lalu bebatal sembahyang. Nah, muparakah, tambahi 1 rakaat. Sah. Atau masbuk 1 rakaat. Cuma menambahnya 1 rakaat sah. Tapi kalau masbuknya tertinggal 2 rakaatnya, maka sembahyangnya berapa rakaat? 4. Nah, makanya kan bingung, kenapa bilanya ketinggalan keduanya tiba-tiba disuruh 4 rakaat, kan bingung tuh. Nah, ini jawabannya, karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaahnya cuma 1 rakaat. Syarat-syarat berjamaah, pertama berniat mengikut imam. Ketika takbir, Allahu Akbar. Di dalam takbir itu, aku sembahyang perdu maghrib mengikut imam. Akbar.
atau tidak dalam takbiratul ihram boleh. Allah, aku sembahyang fardu maghrib, hu akbar. Baru di dalam hati mengikuti imam boleh. Jadi niat berjamaah, niat mengikuti imam di dalam sembahyang fardu itu apabila dia berjamaah maka wajib meletakkan niat berjamaah, namun tidak wajib meletakkannya ketika takbiratul ihram kecuali sholat Jumat bagi imam dan makmum. Kalau sembahyang Jumat niat berjamaah atau niat mengikut imam wajib dalam takbiratul ihram. Kenapa? Karena sembahyang Jumat itu hukum berjamaahnya wajib. Sementara sembahyang fardu biasa, sembahyang berjamaah hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah. Nah, jadi dalam sembahyang Jumat niat berjamaahnya itu wajib dalam takbiratul ihram. Allah, sembahyang fardu Jumat berjamaah, atau aku sembahyang fardu Jumat mengikut imam, atau aku sembahyang fardu Jumat menjadi makmum, hu akbar. Kalau sembahyang selain Jumat niat berjamaahnya tuh boleh ketika sesudah takbir Allahu akbar selesai, hanyar di hati mengikut imam boleh. Jadi ada perbedaan sembahyang fardu nang lima waktu dengan sembahyang Jumat memasang niat berjamaahnya tuh berbeda. Kalau sembahyang Jumat wajib meletakkan niat mengikuti imam atau niat berjamaah atau niat menjadi makmum wajib ketika takbiratul ihram, karena sholat berjamaah di dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain, hukumnya fardu, berjamaahnya itu hukumnya fardu. Kalau sembahyang biasa berjamaah itu hukumnya sunat muakkad, sehingga kada wajib meletakkan niat berjamaahnya itu di takbiratul ihram. Yang kedua, tidak terkemuka tumit makmum dari tumit imam. Nih, tumit jangan maju daripada imam. Misal sembahyang tadi jemaahnya cuma seikung aja, berdirilah dia di samping. Nah, syaratnya ketika berdiri tumitnya tidak boleh lebih maju daripada imam. Bila lebih maju daripada imam kada sah, atau membuka lawang di situ. Nah, imam di sini, nang jemaah di sana temaju daripada imam biasa. Nah, itu kedesahnya tuh, tumitnya temaju daripada imam. Nah, kalau biasa dibuka orang pintu di higa-mehiga, disiapakan sajadah nang datang nih, kali tahu-tahu kada urusan nama disiapakan orang sajadah sembahyang ai. Sekali dilihati imamnya temundur sedikit. Nah, itu kedesahnya tuh. Kalau panggain panitia, ini di sini nah dibukakan lawang di situ, diurakakan sajadah. Maka majuakan ininya ke muka juga. Kalau kada dimajuakan kada sah kaina. Yang ketiga, mengetahui makmum akan perpindahan imam. Maksudnya perpindahan gerakan. Kadanya imam berpindah tempat, Bang. Nah, jadi syaratnya kalau orang itu dalam satu masjid maka dia mengetahui perpindahan gerakan imam. Baik dengan melihat, mendengar. Tapi kalau di luar masjid, nah itu wajibnya melihat. Wajib melihat imam atau mengetahui perpindahan imam itu wajib dengan melihat imam atau melihat makmum yang melihat kepada imam. Kalau jemaahnya di masjid, kemudian ada nang di luar masjid, hukumnya berbeda kena.
imam di dalam masjid, jemaahnya di luar, misal kepenuhan. Nah, maka bila penuh itu otomatis melihatnya dengan gerakan makmum yang melihat gerakan imam. Nah, kalau di dalam masjid cukup mengetahui gerakan imam, sama-sama di dalam masjid, artinya dengan mendengarkah. Yang keempat, berkumpul imam dan makmum di satu tempat. Satu tempat berkumpul di masjid. Nah, kalau di luar masjid makmumnya, imamnya di dalam, maka syaratnya ada kaina tambahan. Imam di dalam masjid, makmum di luar. Luar masjid, maka syaratnya ada jalan yang menuju imam itu dengan tanpa harus berbalik dari arah kiblat. Bighairi izwirarin aw in itaq, kalau dalam kitab. Nah, misal ini makmum di tanah sana, di ujung sana. Di tanah di luar masjid tuh. Maka ini harus ada jalan menuju imam ini dengan tanpa harus berbalik dari arah kiblat. Misal pintu di sini tidak ada, sementara ini di sana. Nah, untuk menuju imam ini harus berbalik dulu ke situ, maka ke desa. Nah, makanya orang-orang dahulu tuh mengolahkan pintu di gazini supaya arah untuk menuju imam tuh ada dengan tanpa harus berbalik dari kiblat. Berbeda dengan sesama di masjid. Kalau sesama di masjid boleh, asal ada jalan menuju imam meskipun harus berbalik dari arah kiblat. Misal ini masjid, ini sebukuan ini masjid lah. Nah, ini sebukuan ini sisi masjid lah semuaan. Di sini mihrab. Nah, ternyata di sini ada pagar. Nah, pagar kayak itu misal, nah pagarnya kayak ini. Nah di sini berjamaah untuk menuju imam ini tahalang, tapi ada jalan di sini meskipun harus berbalik. Itu sah karena dia di dalam masjid. Misal pagarnya kayak ini, nah ini di sini sembahyang, imam di sini. Nah, maka untuk menuju imam dengan tanpa berbalik dari arah kiblat kada kawa karena ada penghalang di sini. Nah, ini yang penting ada jalan untuk mengarah ke imam meskipun harus berbalik, tapi wilayahnya di dalam masjid. Kalau wilayahnya di luar masjid tadi, ini di sini misalnya, ini kan masjid tadi, ini mihrab, di sini kan ada pintu apa-apa, imam di sini pintu, berjamaahnya di sini, ini di luar masjid. Untuk menuju imam ini harus berbalik dahulu ke sini, dan ini ke desa. Kenapa? Karena dia untuk menuju arah imam harus berbalik dari kiblat, dan dia di luar masjid. Sedangkan pelataran masjid yu'tabaru bil masjid. Nah, kalau pelataran itu dianggap masjid. Jadi kalau pelataran sini aja, meskipun kada berpintu, asal ada lubang untuk masuk ke dalam masjid, meskipun harus bermundur, itu sah. Kalau pelataran, karena pelataran dianggap masjid juga masih. Nah, kalau di tanah sana sudah, itu lain masjid lagi tuh. Maka harus ada pintu di sini. Nah, jadi meskipunnya berjemaah di sana, tapi ada jalan menuju imam dengan tanpa harus berbalik dari arah kiblat. Kau dipahamlah. Jadi bukan untuk pintu di samping mihrab tuh orang maulah bahari, bukan tujuan supaya imam lari dari masjid kada. Tapi tadi hukumnya ada itu. Nah, sama di rumah. Kalau di rumah ini bukan di masjid, maksudnya di rumah, maka syaratnya kayak tadi harus ada jalan menuju imam dengan tanpa berbalik dari arah kiblat.
Bila kada demikian kada sah. Ini misal rumah, ini rumah. Ini rumah ingat ni rancak sembahyangan di rumah lo leh. Sembahyang hajat, sembahyang macam-macam. Ini syaratnya nah. Ini misal rumah nih sebuah nih rumah. Rumah ni besekat-sekat. Di sini besekat nah. 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 Nah, sini. Di sini imam maka nang sembahyang di sini kada sah berjemaahnya. Kenapa? Untuk menuju imam harus bebulik dulu ke sini. Karena lubangnya di sini. Pintunya di sini. Nah, lain ini imam. Nah, di sini besekat. Tapi di sini ada jalan. Nah, berjemaahnya di sininya. Tapi ada jalan untuk menuju imam tuh kada membuliki arah kiblat. Maka sah. Tapi syaratnya lagi harus melihat dengan makmum yang melihat imam. Nah, harus ada berarti makmum di sini. Oh, itu fikih. Harus paham. Misal berjemaah, misal di rumah nih, di rumah nih. Ini misal anggap rumah. Sini imam berjemaah. Di situ ada pagar. Pagarnya ini bebiluk pulang ke sana. Sehingga kalau sembahyang di belakang pagar itu harus memundur dahulu, memutar hanya sampai ke imam. Nah itu kada sah kalau di rumah. Kalau di masjid sah. Jadi ada perbedaan cara berjamaah di masjid dengan di rumah, atau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Ada perbedaan. Memang harus ada gambar bang, supaya paham. Nah, jadi yang keempat, berkumpul imam dan makmum di satu tempat. Karena dianggap tidak berkumpul apabila imam tadi tidak bisa menuju, apabila makmum tidak bisa menuju imam dengan tanpa mengarah, dengan tanpa berbalik dari arah kiblat. Nah, kecuali di dalam masjid semuaan, gak ada apa-apa. Nah, sama halnya masjid yang ada tangga. Perhatikan. Masjid yang ada tangga. Nah, masjid yang ada luting, soto. Itu maulah tangga harus di dalam tadi. Kenapa? Karena orang untuk menuju imam itu harus berbulik. Harus berbalik dari arah kiblat untuk menuju imam. Jadi tangganya harus di dalam. Kalau membikin tangganya di luar, maka para paimaman maka para paimaman. Misal ini masjid di luar tangganya, maka tangganya tuh di walhasil orang supaya menuju arah kiblat, menuju arah imam itu tidak membaliki arah kiblat maksudnya. Jadi masjid pun di al-jamal bertangga lah masjid lah. Tangganya di dalam lo. Nah, di dalam itu terserah handak mandak di belakang ke tangganya tetap sah. Kenapa? Karena masih wilayah masjid. Tapi kalau wilayahnya dia menaruh tangga di luar, maka orang ini hukumnya nanti untuk menuju arah imam itu orang ini dihukumkan orang yang di luar masjid sudah. Sehingga tangganya ini harus di depan gena turunnya. Nah, kalau di belakang tangganya maka orang turun ke tangga dulu, berarti membelakangi, nah baru masuk. Nah, jadi kalau maulah masjid beluting, maka tangganya di dalam. Supaya masih dalam lingkup masjid. Sehingga biar berputar dari arah kiblat tidak mengapa untuk menuju arah imam. Pernahlah mendengar dahulu bila maulah masjid itu beluting tangganya harus di dalam, pernahlah. Nah, alasannya itu supaya dia masih dalam lingkup masjid tadi. Karena kalau dalam lingkup masjid, meskipun dia menuju imam itu harus berbalik dari arah kiblat kada mengapa, asal wilayahnya masih dalam masjid. Bila di luar masjid, hukumnya kayak tadi, harus menuju arah imam itu dengan tanpa berbalik dari arah kiblat.
otomatisnya berjemaahnya mengundur ke belakang supaya tangga di hadapannya, tangga bukan di belakangnya. Kau dipahamlah. Nah, jadi bila maulah masjid tangganya di luar, otomatis berjemaah di atas itu, imamnya di bawah, jemaahnya ini harus mundur daripada tangga sehingga tangga di hadapan, supaya untuk menuju imam tanpa harus berbalik dari arah kiblat. Bila kada kayak itu kada sah kena berjemaah. Yang kelima, syarat berjamaah lagi, menurut makmum akan imam, maksudnya mengikuti, menurut di sini, menuruti atau mengikut makmum akan imam, mengerja atau meninggalkan sunat yang jahat bersalahan, contohnya tasyahud awal. Makmum wajib mengikuti imam. Mengerja atau meninggalkan sunat yang jahat bersalahan, apabila berbeda dengan imam, bersalahannya itu jahat, kelihatannya kada bagus, meskipun itu sunat. Kada boleh juga meninggalkan, contoh seperti tasyahud awal. Imam bertasyahud awal misal. Bertasyahud awal sunnah juga. Lalu kita naik, kada usah bertasyahud awal. Kada boleh. Maka orang ini kena hukumnya tafsil. Bila sengaja naiknya, nya harus mufarakah kena. Bila kada sengaja, ini boleh menunggu imam atau berbulik mengikuti imam untuk tasyahud awal. Karena tasyahud awal ini kan lain rukun nih. Tasyahud awal ini sunat abad. Sunat. Tapi kalau kita berbeda dengan imam, imam tasyahud awal kita kada, kelihatannya itu sangat jelek, perselisihannya itu jahat, maka ini kada boleh. Orang ini tahu nih kalau tasyahud awal itu sunnah, bahkan usah gin menggawi sunnah, lalu naik bersengaja imam tasyahud awal, orang tuh kada boleh nih tuh, harus muparakahnya. Bila kada batal kena menunggui imam, lainnya naik kada sengaja, maka boleh dua, menunggui atau berbulik. Yang keenam, jangan terlambat makmum dari imam dua rukun fi'li tanpa uzur. Tanpa uzur, perhatikan kalimatnya tanpa uzur. Jangan terlambat makmum dari imam dua rukun fi'li tanpa uzur. Di sini kada dijelaskan. Maksud dua rukun pele ini dua rukun pele yang panjang. Rukun pendek kada dihitung. Rukun pendek itu contoh i'tidal, itu rukun pendek. Kemudian tasyahud awal itu rukun pendek. Jangan terlambat makmum dari imam dua rukun pele tanpa uzur, bersengaja. Bacaan sama aja wan imam. Artinya kada terlambat tuh. Tanpa uzur imam rukuknya berdiam aja kada handak rukuk. Imam itidalnya kada handak juga itidal. Nah, imam sujud terlambat dua rukun sudah, dengan sengaja kada boleh. Tapi kalau kada sengaja, maka diuzurkan tiga rukun panjang, orang-orang tuh harus ruku sudah. Bila kada sengaja, misal imam ruku baru sadar, aku belum becepetihah tadi dah,
Nah, orang ini diuzurkan sampai tiga rukun. Sampai tiga rukun. Artinya sebelum imam tiga rukun itu ini harus ruku. Misal kita imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita datang Allahu Akbar. Artinya teimbai aja dengan imam nih. Rupanya menunggu imam membaca surah kah? Kadiingat lagi ternyata sembahyang zuhur. Imam tiba-tiba ruku, hendak ruku, kada boleh, kita belum baca Fatihah. Ini kan uzur nih terlambatnya nih. Maka dia diuzurkan tiga rukun panjang. Tiga rukun panjang, satu ruku itidal kada dihitung. Nang kedua sujud pertama tasyahud awal apa duduk antara dua sujud kada dihitung, kemudian baru sujud tiga. Nah, berarti sebelum imam bangkit dari sujud kedua dia harus sudah ruku. Bila tidak maka dia dihukumi kayak orang masbuk kayak menambah sarakaat mengikuti imam langsung, kemudian nanti imam salam menambah satu rakaat, atau nyemu parakah sesekali. Misal kayak ini maksudnya nah. Imam takbiratul ihram gitu takbir, artinya teimbai kita nih lain masbuk. Kan imam makmum tuh ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Muwafiq tuh artinya dia sempat mengikuti imam kalau membaca Fatihah. Itu muwafiq. Kita nih muwafiq cuma kada ingat. Menunggu imam baca surah. Sekalinya sembahyangnya sembahyang zuhur. Imam ruku. Kita kada boleh ruku nih belum baca Fatihah, kada ingat. Maka kita cepatin baca Fatihah. Berapa waktu kita diberi tiga rukun panjang? Ruku, sujud, dengan sujud yang kedua. Jadi kita harus ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Dapat rakaat kita. Tapi kalau imam bangkit dari sujud kedua, kita belum ruku, maka kita jatuhnya menambah satu rakaat kaina. Rakaat pertama ini kita kada dapat. Nah, misal ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, imam bangkit sudah dari sujud kedua. Nah, kita langsung mengikuti imam aja kayak asal lagi. Berarti kita dihitung kurang satu rakaat. Nah, berbeda dengan orang masbuk, kita datang imam memang sudah hendak ruku. Kita belum sempat membaca Fatihah. Imam ruku, maka kita langsung ruku. Itu ngarannya masbuk. Berbeda dengan muwafiq. Imam datang, kita datang juga. Kita ini kada terlambat. Maka ternyata kada ingat membaca Fatihah. Nah, hukumnya kayak tadi diuzurkan tiga rukun. Berbeda dengan orang yang sengaja tidak mengikuti imam, maka dua rukun aja. Misal imam ruku, inya ini sudah membaca Fatihah selesai. Imam ruku sengaja inya kada hendak ruku. Imam itidal sengaja kada ruku juga belum. Imam sujud prai sudah ini. Batal sudah. Kenapa? Sengaja berlambat dari imam dua rukun. Banyak aja memori fikih ini. Oh, bila kayak ini tasawurnya kayak ini. Gambarannya kayak ini, hukumnya berbeda lagi kayaknya. Bila kayak ini kejadiannya hukumnya kayak ini. Nah, fikih itu kayak itu. Wa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Jangan terlambat makmum dari imam dua rukun pele tanpa uzur. Nah, lain uzur tadi. Misal bacaannya memang terlambat. Orang ini but'ul kira'ah. Kalau dalam bahasa fikih itu but'ul kira'ah. Bacaannya lambat pada orang. Imam rukuknya belum tuntung lagi.
Nah ini sama tadi, diuzurkan tiga rukun panjang. Harus sudah selesai baca Fatihah, dia harus ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Bila imam masih sujud per sujud, kita sempat ruku, aman sudah. Biar imam bangkit seterusnya, nah kita sembahyang aja terus lanjut. Nang penting imam belum bangkit dari sujud kedua, kita sudah ruku. Lambat bacaan nih, imamnya laju benar, gaspol imamnya. Ada di bawah ini nomor 15 tadi penjelasan. Sunnah yang jahat bersalahan, maksudnya sunnah-sunnah yang mencolok perbedaan. Contohnya imam tasyahud awal sedangkan makmum tidak mengerjakannya. Nah, atau sebaliknya imam kelupaan tasyahud awal sedangkan makmum mengerjakannya. Apabila makmum sengaja menyalahi imam yang mengerjakan sunnah dan tahu tentang keharamannya, salat makmum batal. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi bila imam tasyahud awal, jangan kita kada tasyahud awal, batal kena. Kalau sengaja. Jangan terlambat makmum dengan tiga rukun panjang dengan uzur. Nah, ini nang penjelasan tadi sudah. Kalau uzur, maka jangan sampai terlambat dari tiga rukun panjang. Mana tadi itu rukun panjang? Selain daripada i'tidal dan duduk antara dua sujud. Karena dua ini dianggap rukun pindik sehingga kada dihitung. Jadi kalau orang tuh lambat bacaan, jangan sampai tertinggal tiga rukun panjang. Tuh uzur ngarannya lambat bacaan, atau tadi kada ingat. Yang kedelapan, tidak ada dinding yang mencerai antara makmum dan imam. Nah, ini penjelasannya kayak tadi. Tidak ada dinding yang memisah antara imam dengan makmum. Kalau ada dinding yang memisah, maksudnya tidak ada jalan sama sekali, kada boleh. Misal masjid. Ini ditutup semuaan nah sini berdinding. Sembahyangan di sana. Imam di sini kada boleh kalau berdinding, kada ada lubang. Nah, seandainya ditutup ini semuaan, kunci mati ini ditutup situ nah. Berjemaah di sana, tapi di sana ada pintu masih keluar. Sementara pelataran masjid itu masih dihukumkan sebagai masjid, tetap sah karena ada pintu keluar di sana untuk mengarah ke imam ini, meskipun harus berbalik daripada kiblat, boleh. Kan itu ada pintu tuh, sana belakang tuh ada pintu. Dan pintunya ini masih wilayah masjid. Di samping Pak Imaman ini ada juga lubang, ada pintu. Nah, itu kada mengapa. Kalau mati semuaan ini, kada ada pintu, kada ada apa. Di sini dinding kada ada pintu apa-apa, sembahyangan di belakang sana kada sah. Tungarannya berpisah. Nah, tidak ada dinding yang mencerai antara makmum dan imam. Yang kesembilan, jarak makmum dengan imam jangan lebih 300 hasta. 300 hasta itu 150 meter takriban kurang lebih. Jaraknya kada boleh lebih daripada 150 meter. Maksudnya apa? Orang itu dianggap putus daripada jemaah apabila jauhnya lebih daripada 150 meter meskipunnya melihat gerakan imam di sini. Ini kalau di luar masjid lah, kalau di luar masjid. Imam di sini, di belakang ini satu, oh, kayak ini aja, nang kejadian aja biasa. Ini masjid,
masjid. Di sini berjamaah Jumatan. Di hadapan masjid ini ternyata ada jalan. Di sembarang jalan tuh orang sembahyangan. Selama jaraknya itu tidak lebih daripada 150 meter dari ujung betis jemaah, atau kalau masjid berarti ujung masjid dihitung, maka jemaahnya sah. Misal ini masjid sini berjemaah penuh, orang sembahyang di sini nih jalan, di seberang jalan nih ada orang sembahyang, sah kada? Bilanya jaraknya antara mereka di sini, antara ujung masjid dihitung dengan jemaah mereka di belakang sini, jaraknya kurang daripada 150 meter, maka sah. Tapi kalau jemaahnya lebih daripada masjid tadi, maka menghitungnya daripada tumit. Memulai menghitung 150 meter itu mulai tumit jemaah terakhir. Masjidnya penuh, di luar masjidnya orang besar. Nah, di sini putus karena ada jalan. Putusnya cuman 50 meter jalan nih. Di sebarang jalan ini 50 meter ada orang berjamaah. Mengikuti yang di sebelah sini sah. Yang penting jangan lebih dari 150 meter. Kelupang gak enak. Di kota-kota besar misalnya kayak di Samarinda, ini masjid. Di seberang masjid tuh ada orang berjamaah. Atau rumah pian merak masjid. Cuma kelihatan nah gerak makmum, kelihatan rukuknya, kelihatan pian sembahyang mulai di rumah bawah. Asal jarak pian dengan masjid tadi tidak lebih daripada 150 meter. Ini masjid, di sini ada rumah kita. Mulai rumah kita nih kelihatan orang berjamaah, ruku sujudnya kelihatan. Sembahyang kita di sini di pelataran rumah kita nah. Sah aja berjamaahnya, nang penting jaraknya tidak lebih daripada 150 meter. Kau dipaham lah. Oh, nyaman bener rumah berak masjid lah. Cuma syaratnya tadi rumah parak masjid tadi ya harus masjid ini mengarah ke arah imam, itu tidak ada pendinding yang harus kita berbalik dari arah kiblat. Namun behigaan lawan masjid, nah ini tengalih ini nih. Behigaan lawan masjid. Hendak sembahyang di sini untuk menuju ke arah imam tuh harus berbalik dulu ke sini, nah tuh kada kawa. Harus membelakangi arah kiblat, kada boleh. Nah, walhasil jaraknya tidak lebih daripada 150 meter. Jarak makmum dengan imam jangan lebih 300 hasta kecuali di masjid. Nah, kalau di masjid biar 300 hasta gini enggak ada apa. Kalau masjidnya ganal, misal masjidnya ini panjangnya 500 meter atau 300 meter panjang masjidnya. Di sini berjamaah sesap aja berjamaah. Ada di belakang sana 200 meter sembahyangnya di belakang sana mengikut imam nang di muka, sah. Selama dia di dalam masjid kada ada jarak. Nah, kalau di luar masjid tadi maka jaraknya harus tidak lebih jauh dari 150 meter. Kalau masjidnya 300 meter, imam di sini, ada makmum berjemaah orang nanya di belakang aja sembahyang nah. Nah, mengikuti imam di hadapan sah berjemaahnya. Palingnya kada dapat pahala sop. Cuma berjemaahnya pang sah. Ya, kupit misal, kedua ini beparak, nah di belakang aja itu nah sembahyang nah. Nang penting jangan ja, nang penting masih di dalam masjid. Imam di sini kita dibunjau sana nah.
Di dalam masjid itu biar lebih dari 150 meter sah berjamaah. Paling nanti padilah dapat pahala sab kadada, cuma pah salat berjamaahnya sah. Beparak kalau menjangkit atau beparak dimarahi orang. Siapa nang marah pemerintah? Kada boleh aja pemerintah. Dapat pahala kita tatap meskipun jauh. Kenapa? Kebiasaan kita kayak itu. Kebiasaan kita besar. Allah melihat seandainya kada ada penyakit, seandainya kada ada dilarang pemerintah, orang ini besap aja sembahyang. Oh, cuma karena dilarang pemerintah, pemerintah pertimbangan ini, akhirnya nyeberenggang, tetap dapat pahala sab karena kebiasaannya sudah seperti itu. Artinya jangan terlalu apa kita kolot dalam memahami fikih. Kan Allah tahu kebiasaan kita kayak apa. Cuma karena uzur kada kau menggawe, tetap dapat pahalanya. Pian tuh sehari baca Quran sejus, sehari baca Quran sejus. Suatu hari garing. Biasanya orang ini membaca Quran terus, pas garing kada baca Quran, dapat pahala. Allah melihat niat kita. Kita tuh biasa besap rapat. Suahlah kalau kada ada penyakit itu kita beranggang kada suah lo. Cuma karena dilarang, kemudian ini kita takutan juga orang kita pina batuk-batuk kita misal sudah lewat tepinya ini kada perlu pang lagi dibahas. Artinya kita meskipun beranggang tetap dapat pahalanya karena sebelumnya kita rapat sebelumnya, jadi dapat pahalanya. Dan kalau jauh sekalipun tadi pahala berjamaahnya tetap dapat. Sini imam, makmum di belakang situ, nang penting syaratnya nya melihat gerakannya, mengetahui sah. Habis kah? Sampai di situ Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma